أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik. Kata dia riwayat daripada Al-Harisil A'wad, salah seorang daripada sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dia kata anna Abu Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltul masjida fa idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu. Arti ke bahasa Melayu kitanya ambil rekah-rekah, iaitulah Abu Dzar, dia panggil Abu Dzarrin Al-Ghifari. Ini salah satu daripada sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Satu kali maksudnya dia masuk ke dalam masjid semacam kita masuk saat inilah. Kita duduk di luar, kita masuk ke dalam masjid. Hari ini boleh kita amal dengan duduk di dalam masjid. Alhamdulillah. Kelebihan itu ia tak sama dengan duduk di rumah. Sebab ni dia panggil rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Pakai mudah-mudah idafat li tashrif. Dia tak sama. Bahkan kita katanya ganda tu nak panggil tak boleh. Sebab dia tak ada ke di rumah, dia tak ada tahiyah masjid. Adapun di masjid dia ada tahiyatil masjid. Ni kelebihan tak sama. Bila kita masuk ke dalam masjid dia ada tahiyatil masjid. Deh. Kalau kita mari wi awal sikit molek dah. Boleh kita amal dengan satu sunnah apa yang panggil semaya belum duduk. Bila masuk ke dalam masjid,
Makna jangan duduk sebelum daripada solat, sebelum daripada semaya dua rakaat. Walaupun ketika khatib baca ketebah sekalipun. Ha, kita mari bermulai khatib dia baca ketebah. Ha, dia alhamdulillah ikutlah. Kalau dia baca ketebah tu. Tu dia. Lalu tu kita baru sampai kata. Bila baru sampai makna jangan duduk lagi. Kena semaya dulu dua rakaat hal keadaannya khafifatan. Semaya bahasa ringan-ringan, pandok-pandok. Nabi dia tak benar duduk walaupun ketika khatib baca ketebah. Padahal dia ada satu hukum selaginya sekira. Kalaulah masa kita khatib baca ketebah, kita duduk sini dah. Kita mari sebelum lagi pada khatib naik baca ketebah. Haa, hak ni tak boleh. Hak ni hukumnya haram kita semaya masa tu. Ya tengok hukum tak sama tu. Hukum tak sama betah tu. Ha, kalulah kita mari, baru mari, belum duduk. Sunat semaya dua rakaat. Ha, tu dia sunat kita semaya dua rakaat sebelum daripada situ. Nak semaya gapo tu eh? Ha, nak semaya gapo tu kita dah golek kita dah semaya gapo betah belum jemaah. Sini dia buat dak sunat jemaah sunat qabliyah jemaah buat dak buat dah kan ha ba'diyah pun buat juga supaya dengan zuhur lah ha gitu mana kita semaya dulu dua rakaat jangan duduk lagi ha nak semaya sunat tahiyah buat apa Allahu akbar aku semaya tahiyah masjid dua rakaat kerana Allah tak apa juga. Tapi kalau duduk sini dah semacam ni, ni tak bolehlah. Ha, kita ambil daripada situlah. Ambil situlah masa orang duduk mengajar, duduk ceramah, duduk gapo kan. Bila orang ceramah gapo jangan kita semaya lagi lah. Kita mari dah ni, kita mari awal dah. Malaikat kita mari akhir lewat. Kebetulan orang duduk mengajar, kita mari sampai Allahu Akbar semaya tahiyah. Tak apa. Jangan hadap sini dah tu. Ha, bila start orang okay, bismillahirrahmanirrahim kita sifat nak semaya. Kurang sikit akhlak dia. Lebih satu segi, kurang satu segi dia panggil. Ha, tengok khatib mari nak baca ketebah leh. Ha, tu dia. Bila dia mari baca ketebah dah, kita hadap sini dah ni haras semaya sunat. Patangan tu. Supo dengan haram masa orang okay, baik orang bayi yang kedua. Bila orang bayi yang kedua ada hari Jumaat ni, harap berjual beli. Ha, orang nak berjual tak boleh pia-pia. Orang lelaki. Orang lelaki harap berjual beli bila orang azan yang kedua. Ha, ya dulu ya azan so ya. Dulu masa Nabi hari itu azan so ya. Ha, cukup dengan so sebab orang tak ramah. Jadi bila mari Uthman tu baru dia tambah. Uthman khilafah Uthman baru dia tambah baik yang kedua kita dah buat lah ni ni yang pertama yang kedua. Ha, dia tambah yang pertama. Hak asalnya yang kedua ni hak asalnya. Sampai kalau baik yang pertama tak apa lagi boleh jual lagi sah lagi jual belinya haram. Tak lagi haram pun tak lagi sah pun sah haram pun tak lagi. Bila azan yang kedua, ha, mulai haram. Lepas tu duk khilafnya, haram tu haram dah. Sah ke dah? Ha, situ tu. Ha, jadi mazhab kita syafi'inya, hukumnya sah. Ha, jual beli sah, tapi haram. Dengan sebab, azan yang kedua. Di kampung mangguh kita ni, biasa dengar ke dah? Orang royak kata, menikah kapik ketebah eh. Biasa dengar tak? Biasa dengar dia sah tak? Hak biasa dia dengar dah kata menikah kapik ketebah sah tak? Sah ke tak sah? Sah dia lepas tu boleh ke tak? Sah lepas tu boleh ke tak? Hak biasa dia dengar-dengar dah. Hak biasa duk dengar orang-orang tua duk cakap tu, dia kata
Ia kata tak boleh menikah kapik khutbah kan. Tak lagu tu. Hak biasa dia dengar-dengar. Kapik khutbah. Maknanya bila kata tak boleh menikah kapik khutbah ni, khutbah mana? Khutbah mana betul? Khutbah raya. Khutbah raya. Oh, raya fitrah, raya haji tu kapik khutbah. Haa. Lepas tu benda ni terbawa. Dia panggil terbawa sampai ke hari ni. Haa. Lepas tu nak tanya semula lah. Jadi kita pahal lagu tu tu sebenar ke tak? Sebetul ke tak kita pahal lagu tu? Haa. Cuba jawab. Kalau orang setiap ni jawab, orang di rumah dengar, ramah lagi. Ramah lagi orang dah dengar kat luar-luar ni. Jadi kita pahal lagu tu tu betul ke tak betah? Hak royat katanya raya fitrah dengan raya haji dah. Betul tak? Kalau tak betul ya salah dua tu. Ha dia. Jadi kena beki dah, ya kena beki dah. Jadi paham lagu tu silap. Silap gi pahal katanya raya fitrah. Lepas tu raya haji. Ha tu kita pahal tu. Luah. Luah berdoa kita pahal kata kapik ketebah ni menikah tak sah. Jadi bila luah berdoa tu ya pahal luah ya tak apa. Tapi syaratnya kena betul dengan pahal kita tu. Jadi kita pahal luah tu. Maka kalau tengok di situ tak baiklah lah. Tak baiklah menikah di antara nu lepas daripada raya fitrah. Ha ya ada ketebah. Belum pada kita kalau jemaat ketebah belum. Tu dia deh. Kalau jemaat ya ketebah belum. Kalau raya ketebah lepas gitu deh. Ha mana ketebah lepas daripada raya. Sama tahu nak masuk raya haji ni berapa bulan dah? 2 bulan 10 hari. Oh lama tak boleh menikah. 2 bulan 10 hari ayah deh. Ayah orang tua boleh ada ayah biasa dengar orang-orang dia kecek zaman-zaman dululah. Lah ni pun ada lagi tengok dia ada lagi ni. Lepas tu pia nak ukar masalah. Tak betul tu. Kalau kita pergi bawa undang-undang tu salah, balik orang bawa pun salah. Orang-orang beri pun salah. Lepas tu kena ukar betul salah tu. Ukar betul hak silap tu. Maknanya bukan nak royak lagu tu. Bukan nak royak kata lepas daripada ketebah raya fitrah dengan ketebah raya haji 2 bulan 10 hari tu menikah tak boleh dia. Kalau kata menikah tak sah bahan orang tu. Bahan kalau Nabi menikah dengan isteri dia ada bulan Syawal tu. Pas Syawal tu lepas daripada Ramadan. Ramadan Syawal. Ha tu ada berlaku pernikahan. Perkahwinan Nabi ada berlaku di bulan Syawal. Ha. Maknanya tak betul lah betah tu. Ha maknanya tak betul. Orang dak royak betul sanin. Betul izanu dia lis-salah. Kare tak imi baca ayat tu. Surah jemaah eh. Iza nudiya lis-salah min yawmil jumu'ah fas'au ila zikrillah wazarul bay'. Ayat tu dah. Wazarul bay'. Bila dengar orang bay hari jumaat bay hak ni bay hak ketebah. Ha sabik ia kena wideras sikit bay hak yang kedua aja kita belik dah. Kita yang kedua ni kohor. Hak yang mula terderah. Yang molek dia speaker kedua. Sinilah noh. Tebah yang kedua ni. Bel yang kedua, bel speaker ke bel mulut saja. Speaker juga ni. Ah, bel speaker mudah orang dapat dengar. Mudah orang dengar, mudah orang khabar. Ah, bel yang kedua dah weh. Bel yang kedua dah. Ha tu. Hak bel yang kedua ni bisa ni. Bila tu khotik, bila tu bilang baik Allahu Akbar. Ha. Orang hadap jual kena berhenti. Kalau nak menikah,
Diam dulu, berhenti dulu. Duk sipan nak akad nikah. Hai, orang bai dah. Habis berhenti dulu. Wazarul bai. Ulama kata wa kadza sairul uqud. Dia panggil. Bai itu jual, jual beli, beli jual itu bai. Begitulah sairul uqud. Apa sairu? Mana jual beli, gadam-gadam, sewa menyewa, nikah menikah, cerai berai, kau dulu. Wisudah orang jemaat dulu. Orang nak royak lagu tu pagi pasal dek nu. Oh jauh. Hmm. Ayah deh silat parok. Hanya orang panggil silat parok. Ya silat dua, silat sikit-sikit, silat parok. Ha tu. Hmm jauh ni gi perak itu kena ubahlah, mana kena bekilah. Beki hak usak je. Ha maknanya bukannya nak royak kata ketebah dua ni bukan. Ketebah dak royak ketebah jemaah ni lah. Tebah raya tak ada poya sunat je. Raya haji, raya fitrah, tebah gapo lagi minta hujan, ha tu sunat saja. Tak ada wajib pun sekali. Tak baca ketebah tak apa tu. Ha tu ya deh. Ya bimbang juga takut terbawa ibadah, takut terbawa benda hak salah kita pergi bawa dia salahlah. Pastu wajib atas orang hak tahu kena menerang. Kena beri keterangan barulah hilang syubhat kita saat itu. Ha tu dia deh. Banyak tu banyak-banyak hak kita faham silap. Hmm tu dia deh. Ha baik. Lalu tu nak ceritanya ni kita ambil hadis dulu, mudah-mudahan kita ambil berkat dengan hadis. Ha, lepas tu kita baca kitab insya-Allah. Ha kita ambil kita buka tebah-tebah gitu dulu. Ha, lalu tu tak kalau Nabi duduk di dalam masjid, tiba-tibanya Abu Zarin kata, aku pun lagi happy tubuh dengan dia lah. Moga sahabat dengan Rasulullah ni ke. Dia dah nak tahu semua cerita lebih kurang gapo-gapo tu lah. Hmm, tu dia. Maka Nabi duduk di atas masjid Madinah tu lah. Tu dia. Jadi balik Abu Zarin kata Nabi ni dia duduk bukan duduk saja semacam kita ni. Dia duduk tunggu wahyu. Ha dia ataupun adalah satu hajat dia tu. Ha dia duduk dia tak ada duduk saja muka gerak-gerak dia ni. Hmm tu dia deh. Ha baik. Lalu tu Nabi kata kepada Abu Zar kata, wahai Abu Zar udnu minni. Gelaran nama ya Jundub. Dia panggil lagu tu. Ha dia kata hai Abu Zarin mari mari. Mari duduk dekat. Ha ni sabit tu orang nak mengaji kena duduk dekat tu. Ha kita dah jauh. Mudah kelik. Ha tak adil ke tu. Dia kena duduk we dekat apa orang bayar, duduk dekat 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 dekat. Ha tu cara kita nak belajar dengan guru, dia kena mendekat dengan guru. Supaya Nabi mari dia ajak, Jibril mari ajar Nabi. Rukun Islam, rukun iman, ihsan gapo-gapo rapat dengan kepala lutut. Ha jabe orang bayi kata dek wi rapat-rapat. Ha kena dah. Kata deh, dek wi rapat-rapat, hati pelaga lutut mari. Lalu tu Abu Zarin kata aku pun dek rapatlah dengan Rasulullah tu. Ha tu dia. Lepas tu Abu Zarin Ibrahim nanyo eh. Ya wahai tanyo. Dia kata, "Ya Rasulullah, amartana bil wudu." "Famal wudu?" dia kata. "Ya Rasulullah, engkau menyuruh kami dengan wudu." Apa dengan wudu? Yani kita disuruh kita mengambil wudu ke semua segi. Nak makan sunat ada wudu. Nak minum sunat ada wuduk. Nak tidur wuduk. Nak belajar ilmu wuduk. Nak mengajar ilmu wuduk. Nak mendengar ilmu wuduk. Nak bawa kitab syarak wuduk. Nak jamah Quran atau wajib wuduk. Nak bawa Quran wajib wuduk. Ha sudah dahlah. Lepas tu nak tanya, apakah wudu? Abu Zarin tanya. Pamal wudu, dia kata. Maka apakah wudu? Lama dah kita dah ngaji bab wudu, tapi kita panah melari ni, panah-panah.
sinilah, sini sini. Tertanya orang mangguh pula. Orang mangguh ni tak? Rukun wuduk ada berapa belah? Kata? Tak sung nak bayar tak boleh sebab kita dah buat semua. Rukun ambil wuduk ada berapa belah? 12 ke 13? Ha, siap. Orang lain. Tolong. Rukun wuduk ada berapa? Orang lain. Ada berapa belah? 12 ke 13? Ambil dua tu. 13. 12. Lagi kena habis. 12. Kita bus lagi. 11, 12, 13. Ada berapa belah? Rukun wuduk. Boleh ayat dah. Agak-agak ke? Eh? Namun boleh ke orang tina di belakang orang musuh kita lihat apa ni? Jadi tak biasa dunia. Gana ya? Tak biasa dunia ni nak tanya wuduk. Tak biasa dunia? Orang wuduk tanya. Tidak ada. Nampak lah. Orang tak ada. Gitu ayah. Orang tak mengajar tak ada royak. Tak ada royak rukun wuduk. Oh Allah. Dia mau lain tak tahulah. Ayah yang tanya tak asal dengar. Itu betah. Tak asal dengar juga. Ada royak gampu. Sudah. Hari ni kita kena royak dah ayah ni. Sebab ayah kata tak biasa dengar. Ayah ni dek depan dah ni kita rasa kalau orang mengajar dia dulu bahasa hafal ni. Tapi dia tak biasa dengar deh. Hari ni kita kena royak. Jadi hak kita tanya berapa belah tu kita tanya tu. Jangan jawab mengikut kita tanya. Rukun wuduk ada berapa belah? 11, 12, 13. Hak tu kita tanya. Orang jawab jangan turut kita lah. Jawabnya tak lagi juga. Tidak dia. Ayah, rukun wuduk dalam mazhab kita lah. Tak segi mazhab dia mula luah dah. Pakai hak kita je. Mazhab kita Syafi'i, rukun wuduk ada ni ya. Ada ni je. Pas kita tanya 11, 12, 13. Satu buat kita. Kosok. Orang okay, panggil nak sok je. Kena royak ke tak kena pun. Ko-ko-ko-ngo. Orang ngaji. Pagi lebih kena. Kokai ke, kokai ke, kokuan ke, ngongu. Kalau kita nak ngaji sop, kau kian tu kan? Dia tanya, betul? Kau, nyanyi. Kau, nyanyi. Kau, nyanyi. Ngo. Kalau kita pakoh, perp. We know. Kalau kita tanya, rukun wudu ada berapa? 11, 12, 13. Tak kena sabuk kita royak tu. Ya, ni ya. Sudah ni. Ni kita biasa dengar zamir-zamir budak-budak kita ni deh. Masa dia ngaji itu, guru katanya, pak basah dua kering. Biasa dengar lebih atas. Nampak dah. Pak basah dua kering. Hak mana basah ayah. Rukun wuduk ada ni. Lima ni. Cabut soal lagi dah. Pak basah dua kering. Biasa dengar? Biasa dengar. Ayah biasa dengar tu. Rukun wuduk tak biasa dengar. Tak biasa dengar. Arkanul wuduk. Faraidul wuduk tak dengar. Tak biasa dengar dah. Pak basah dua kering cerak. Rukun tak cerak. Deh cuma gini. Tak ada royak. Hari ni kita royak. Tapi kebanyak ke ayah nah. Dia tak royak rukun. Dia kata fardu. Dia tak kata rukun wuduk tak. Dia kata furud. Dia kata gitu. Padahal dua ni dekat-dekat ya. Rukun dengan fardu. Hak tu lah. Sebab ke apa? Deh. Sebab ke apa? Kalau wudu, ia kata fardu. Kalau rukun semaya, ia kata rukun semaya. Ia beza sikit betul deh. Beza sikit. Hak ni kalau tak tahu pun tak apa rasa pun. We tahu kata hak wajib ya. Kalau bab wudu dia panggil furud, sebab ke apa? Boleh becek. Boleh kita becek, tak apa ayah.
Tapi jangan buat royak saja ya. Ha, dia boleh kita becek. Mana? Kita basuh muka di pedut di sini, di mangguh. Ambil air semaya, basuh tangan kat ni, tak apa ni hak sunat. Basuh muka di mangguh ni. Lepas tu hawa gaduh, hawa gaduh dia mau nanti kita sore nak pergi semaya mayat di Telaga Sembilan. Misalnya ambil basuh muka sini, basuh niatlah aku mengambil wudu kerana Allah, niat sini. Lepas tu lengir, ayah ada basuh lagi, lengir kanan kiri tak lagi, obung tak lagi, kaki tak lagi. Lepas tu pergi basuh lengir di Telaga Sembilan, boleh tak? Boleh tak betah? Basuh muka di mangguh, naik kereta pergi semaya mayat di Telaga Sembilan. Mayat bagi tegi ni berkata, tak apa lagi mayat, tak apa lagi. Ha, boleh, boleh. Nak basuh lengir, nak basuh lengir, kanan, kiri, obung, kaki. Boleh tak? Tak rasa dengar laku tu deh. Haa, mojo. Deh. Tak biasa dengar tu tak? Ah, tak biasa dengar. Maka, hukum katanya, kena tanya kelik. Orang yang nak buat lagu tu, orang apa? Ayah. Orang yang nak basuh muka sini, lepas tu nak pergi basuh lengir denung tu. Orang tu orang apa? Oh, orang mangguh. Tak, bukan gitu. Orang ni orang sehat ke orang sakit? Maksud sakit tu ke apa? Salis. Gapo salis? Orang hak bahasa dia panggil gapo sini? Orang bahasa kecil sokmo duk cerik 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 sokmo dah dia panggil apa sini? Panggil apa? Dedah. Oh, dia panggil dedah. Ha nanti. Kalau berok sokmo sakit perut. Kau tak ada sakit perut. Cerik, cerik, cerik. Ya tu. Ha, kalau kecil semua dedah. Ha, tak apa. Ketuk semua ya. Ketuk semua, cerik bunyi semua. Sini ah. Sini ah. Sini ah. Orang panggil apa sini? He? Ha, sudahlah. Gana orang mangguh banyak tak reti ni. Tak rasa dengar. Oh Allah, ayah je mati tak rasa dengar tadi. Ha, ade. Itulah hak dalam kitab kata salis. Orang salisil baul, salisil ghaid, salisul rih. Lepas tu gapolah salis-salis. Kalau ke umuh kau dia panggil orang besar, orang besar. Bukan tak besar. Besar. Ayah kita tak besar. Orang besar kecil, besar ketuk, besar berok, besar mazi, besar mani. Ada. Orang besar. Bukan besar tu besar ni. Besar. Maka orang ni tak boleh. Hak royak tadi. Ambil basuh muka di mangguh ni, pas nak pergi basuh kaki di nunuh di lengan di Telaga Sembilan. Tak boleh, tak boleh. Orang tu tak dibenar sebab orang ni besar kecing berok. Ha, orang ni tak boleh. Dia panggil orang hak ada sakit. Adapun kalaulah orang ni orang salim, orang selamat macam kita yang mengamal ni. Boleh, tak ada apa. Basuh sini, pergi basuh sana. Kering pun tak apa lagi. Sebab, sebab kita orang salim. Bukan salis, tak. Ha, tu ayah. Nak royak kata apa tadi? Furud. Dengan arkan tadi. Kalau semaya, arkan. Rukun semaya. Kalau wuduk, dia panggil perdu wuduk. Ha, tu beza. Kata, hak ni boleh kita becek. Hak ni nak becek tak boleh. Ha, tak apa. Datuk ayah tu. Deh. Ha, jangan, jangan banyak sangat. Ayah mau mau lupoh-tupoh. Ha, tak apa dah tu. Ha, tu dia deh. Pak basah dua kering. Maka Abu Zarin tanya gapo wuduk? Hai Rasulullah. Abu Zarin tanya apakah wuduk? Ya Rasulullah. Dia tanya. Nabi jawab lagu mana? Nabi jawab mudah-mudah ya. Qala
La salata illa bil wudu. Nabi jawab gitu eh. Tidak sah semaya. Kita buat tidak sah. Malaika dengan wudu. Ha, baru sah. Nak tanya pula. Nak tanya pula lah. Kita mari lama sekali deh. Ambil air semaya. Kita terpanggil apa betah? Qadha hajat. Kita qadha hajat dulu. Qadha hajat, berak kecil dulu, jangan basuh lagi. Jangan basuh lagi. Mana tak ada basuh lagi. Kecil pun tak ada basuh, berak pun tak ada basuh lagi. Ha tu dia. Pas tu dia ambil air semaya, boleh tak? Ha, kerana pelik-pelik. Ya kena royak, ya kena kusna. Hati-hati pelik-pelik ni. Betah-betah, jawab betah. Berok dah, kecing dah, tak ada basuh lagi lah. Lepas tu nak pergi ambil air semaya, boleh dah. Tak boleh. Tak boleh. Oh, betah dah tak boleh. Orang lain? Orang lain pada betah boleh tak? Siap lah. Ya dua tu ya, boleh tak boleh. Deh, ayah, ni orang panggil ilmu. Ngaji saja tak apa boleh pahala besar. Belah tak ada uat pun. Jawabnya boleh. Sekir dah ayah. Berak dah, kecing dah, tak ada basuh lagi. Dia ambil air semaya, boleh. Panas semaya kerana tak ada basuh berak. Ha, basuh lah. Apa dia basuh? Dia basuh? Batal wudhu lah. Tak ada basah. Ha, jangan we batal. Basuh berak, jangan we batal. Nak buat mana? Ayah. Hei? Ayah buat lagu mana lagu tu? Gonyoh gitu. Gonyoh liat mana? Ha, ya ayah pandai. Gonyoh liat belakang. Lep belakang ni, lep belakang. Tahu kita bos sarung. Bos sarung hok motong. Bos sarung tangi tu ke. Pak kita gonyah basuh. Supo dengan orang duk menguwe mayat dia. Orang menguwe mayat tu kalau tangi betul harai dah tu. Orang menguwe mayat kalau pakai tangi betul-betul. Ayo. Haram. Sebab tepuh juzuk kita dengan juzuk mayat. Ya tak dia panggil aurah. Aurah. Ya kena kita bos sarung. Bila kita bos sarung, mana kita basuh berak. Tak batal wuduk. Sebab wuduk kita ambil dah. Padahal kata, ha. Bila ada wuduk, berak batal. Ha, tu suku ayah. Kita ambil asmaya. Lepas tu kita gi berak. Batal wuduk. Hak tu berak. Hak ni bukan bak berak. Bak basuh. Kaligus pelin. Kaligus. Mana pelin weh. Dah. Paham boleh. Tak pelin. Kita berak dah. Kita kecil dah. Cuma tak ada basuh. Lepas tu kita ambil air semaya. Bonok semaya. Basuh berak. Dengan tangan dia ni. Lek bakar tangan. Atau pun sarung. Soh. Tak apa. Tak ada batang apa. Boleh buat semaya. Jangan dia buat gitulah ayah. Orang dia royak masuk Allah ya ni. Ha ni orang kata mengaji saja ya. Mengaji saja ya. Tapi jangan buat. Apa nak buat boleh ke tak? Boleh. Boleh, boleh. Ha, tapi itu orang menguwe mayat ke apa? Kena bos sarung. Kalau kita bos sarung, kita ada asmaya pun ya tak batal. Deh. Cuma orang kita dak buat learning. Ada kurang sikit ayah. Orang mengibar mayat dengan mani tah musuh mana molek ayah. Molek tah musuh betul ayah kata. Molek tah musuh. Mengibar ni tak baik. Tak baik mana? Bukan berdosa, tak baik. Sebab apa? Sebab ia takut genyih. Genyih ke apa? Tubuh mayat dengan poho kita. Itu betul lah. Jadi kita mani mayat ia selerok poh habis.
Kadang-kadang nampak apa butir-butir eh. Orang hak mandi, orang mengibar. Orang mandi tak apa, orang mengibar. Sampai dia molek atas pengusung. Lagi kita ayat itu, afdal kita mandi atas naqshin, atas pengusung. Supaya tak tapai mayat dengan kita. Dia tapai tak boleh. Lagi kita tak kain, tak boleh. Kita pakai seluar, kita pakai kain, ha, tak apa. Kita lepas daripada sampat tubuh kita dengan apa? Tubuh mayat dengan poho kita. Ayat deh. Ha, hari ni kita ayat pelak sikit dia. Pelak kerana? Mananya, kok mana pula dah. Ha, tak biasa dengar. Ayah kata, weh. Ha, tak apa. We biasa dengar. Tak apa dah hari ni. Itu dia deh. Ha, maknanya, Abu Zarin dia tanya, apakah wuduk? Dia jawab kata, la salata illa bil wuduk. Dia jawab gitu. Tidaklah, mana tidak sah semaya malaikat dengan wudu. Kalau tak berwuduk, semaya tidak sah. Ya dah. Ha, ya dah, ya dah. Ha, tu dia deh. Ha, baik. Lepas tu mari sebut dalam hadis pula kata, la yakbalullah solata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Tak terima Allah akan semaya seorang kamu bila berhadas hingga mengambil wuduk dulu, barulah Allah terima. Ni dalil kata semaya tak ada wuduk tak sah. Ha, mana tu tak terima. Lazim daripada tak terima tu mana tak sah. Ha, ya dah. Ha, baik. Bila kita ngaji bab wuduk dah, itu dia. Lepas pada kita ambil wuduk, oh, itu dia deh. Nak buatlah mana? Nak buatlah mana hak kita dah buat ni supaya ada mohor diterikat di atas, dihantar di bawah arah. Kita baca gini. Sudah daripada kita berhadah, ada tiba-tiba kita ambil wuduk. Sudah pada kita ambil wuduk, kita baca ni ayah pandak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha, tu baca tu. Kita ijazah satu amal hari ni hak pandak-pandak. Ayah deh. Hak pandak-pandak betah ingat dah lagi ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca sudah ambil wuduk. Kelebihan dianya Allah Ta'ala perintah kepada malaikat tulis. Tulis apa? Tulis kebaikan orang ni tu nanti buka di akhirat. Makna kata lap-lap dia panggil apa? Ha, nombor lap tak buka di dunia, buka di akhirat. Banyak tak banyak nanti tengok di akhirat. Orang baca hak saat ni kemudian daripada ambil wuduk. Itu dia. Buka di akhirat, teri di dunia, cak teri muhubbain situ, ia letak di bawah arash. Melekat cara berlaku tu. Tak di bawah arash, tiada dibuka hingga diberi kepadanya pada hari kiamat esok. Bila kiamat esok, boleh tengok kebajikan tu banyak ke sikit, timbal akhirat esok. Ia bani hak dunia serupa dengan cik tanakan. Tengok baru ni kita pergi menikah satu orang dah. Belanja 300. 300 ribu. Belanja ni. Dia pakai cek je. Kita pun dewasa bodoh. Kita tak tahu. Lepas tu mana duit lah deh. Mana mas kahwin lah. Oh, dia kata dia tak ada uang duit. Dia uang cek. Ah, ya orang lain buat pakai cik. Lepas tu baca. So kita baca. Baca tak pandai kita ni. Ha, tak situ cik. Lepas tu nak pergi buka di bank. Boleh 3 toko. 300 ribu 3 toko. Tapi wak hari ni wak hari cik saja. Nak pergi buka. Ha, tu dia.
Jadi bani-bani serupa tu, kita baca hak saat ni, boleh tengok di akhirat. Dia buka di akhirat esok. Bila kita baca hari ni, malaikat tak diwah arah. Dia tulis prop, nyok ana isi tu, berapa juta, buh dalam tu lipat prop, kita wah arah. Nanti buka di akhirat. Sampai tu sudah kita ambil wuduk, baca selalu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kik lah. Sebaris tak nak ulih, Bapak. Banyak kira ingat dah ni bahasa apa. Eh? Haa, tu dia. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya? Hak tu, hak tu dia nak royak tapi tak hafal lagi. Hak tu orang dia baca dah. Sampai tu tak ada royak lagi dia. Royak hak, pisah-pisah royak hak. Hak dia pun tak ada buat lagi. Lepas tu hak dia baca dah tu, baca. Ha, hak tu tu, amale dibuka pintu syurga lape. Tu pun tak ada buat jugalah. Bukan semua orang buat dak tu. Ha, berapa orang ya. Sudah pada kita ambil wuduk, hadap ke kebelak. Ha, akik tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tiga riwayat ada. Sekat tu pun tak apa dah. Tambah pula riwayat lain. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Lepas tu baru tambah saat ni. Lepas tu royak wapak tu dulu, takut lupa. Hak ni dia mahu buat dah. Hak saat ni tu berkali, tengah-tengah orang tu tak biasa lagi berkali. Kata, biasa tak? Tak lagi. Ha, ambil tu royak tu dulu, takut lupa. Lepas tu baca tu bila? Baca lepas ni. Lepas asyhadu Allah tak ni. Hari ni kelip patibat selalu. Ha, bagai ijazah selalu hari ni. Hak tu juga. Ha, sampai dia besar sangat tu. Apa kita sudah mengajar. Sudah mengajar nak baca tak ni. Sudah mengajar. Kalau sudah buah tak ada nak kecek. Dia buah ke fanako tu eh. Ha, tengah malam dah. Weh, pukul. Ha, pukul satu dah. Bol lepas lah kita nak kecek hak. Lah ni kecek hak apa lah ni? Butir. Butir eh? Butir. Haa, ya tak ada apa. Dua so, butir so. Dua, tiga ni. Lepas tu, hak butir hak sama cik. Hak naik. Haa, ni. Lepas tu, pakat tak suka tu. Ha, aku tu pasal sedap hak dua. Aku. Haa, tak lagi dua. Butir tiga. Haa, kawai butir satu. Lalahana pun tak ingat hak satu dah. Dia mahu dia, aku dua. Mahu aku dua lah kau, butir. Siapa pukul satu? Bawa dekat nak kelik tu bunyi dah hari ni. Gege. Aku satu. Cerah nak cerah ni. Tak ada siapa kata hari ni. Kalau berita tu pergi siapa di tuer dia, kena pergi minta maaf. Dia butir hak kita kata. Kena pergi minta maaf. Nama butir dua. Ha, pasti dua yang berita siapa. Eh, dia mahu tahu lagi. Ha? Gege, orang nakah malak. Kalau kata kemung, biar tiba ya. Tuh, dua, tiga. Ha. Wajib demo ni kena pergi minta halal, minta maaf dengan Tuhan tu. Sebab kita mengumpat ni. Mengumpat ke utir ruah ya. Sampai tu kena perak dulu, kena delete dulu. Perak. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata dulu waktu tu. Habis cerita tu, kalau berita siapa demo kena pergi minta maaf juga. Sebab kita mengupak ke Tuhan. Haa, tak ada orang lag tu. Siapa pukul satu ya, tak ada. Itu dia. Haa, sudah kerja juga. Lah ni lagu tu eh. Ha, butir. Oh, butir besar lah macam-macam. Hei, itu dia dah. Haa, baik. Haa, sabit tu lah. Jadi kita sebut hak sana. Molek tu soalan tu comel. Haa, boh kita nak royak, boh molek dia mau tanya dah. Haa, dia dah.
Ada juga dia mau komen kata tak ada buat amal lagi. Ha boleh. Hak tak ada buat amal lagi dia. Tidak diamal lagi. Ya. Ha, hak tak ada amal lagi kita boleh buat amal hari ni. Sebab kita bila kita ngajar lagu ni ya kena royak, hak boleh makan lo. Atas deh. Boleh kata mana tebah hari ni? Hari ni kita tanam hari ni. Patu buah hari ni. Amo banget. Tebah hari ni, patu tanam hari ni, patu buah hari ni. Ha nak gitu. Ha gede pondok baru dok tebah tani je bot. Ya kelik makan rumah nu. Hari ni tak leh nak makan selalu. Ha tu je deh. Ha terima kasih kepada orang hak nak buat amal kita pakai builah. Tu dia deh. Allah masya-Allah. Ha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya hak ni juga doa kifarat, doa hak ni juga. Ha kita nak buat baca doa iftitah pandak-pandak ya. Ha subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Doa iftitah hak pandak. Ayah ingat lagi ayah weh. Ayah ingat dah boleh deh. Hai. Tak ingat lagi ayah doa iftitah hak pandak. Ah ayah tak ingat lagi dia leh. Tak ada riwayatnya ayah. Tak lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tu hak pandak. Tak ada ingat leh. Ah kan ni. Kita takbir. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kita baca bila tu? Ketika kita bangun lewat, subuh nak cerah. Kita dah hayat subuh. Nak cerah, nak bubuk dengan cerah, kita baca panak-panak-panak. Tadi ada. Super kunut subuh juga kita baca hak pandak. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahumma ighfir li ya ghafur warhamni ya rahim. Sudah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu kunut yang pendek. Dan moga nak cerah ayah ni. Ha deh. Tak apa dah tu, boleh kita buat amal lah. Boleh kita buat amal selalu. Itulah nak rakyat kata, Nabi kecek pandak-pandak je. Tidak ada semaya mereka dengan wudu. Ha, oleh itu, hari ini kita jaga air semaya kita, kita jaga wi molek, wi soh molek. Wi rata molek, wi soh wi molek. Ha, wi cerak molek. Ha, tak apa. Betul. Kalau air semaya tak rata, tak sah. Air semaya tak cukup, tak sah. Hei, orang ambil air semaya, Nabi kata masuk dengan aku. Ada ke ayah? Orang semaya masuk dengan aku. Orang ambil wuduk masuk dengan aku. Ada ke? Ambil wuduk lagu mana ayah masuk dengan aku? Tumik tak rata. Ia basuh atas saja. Perr atas. Ia gonyoh, gonyoh, gonyoh atas. Bawah tak rata. Bila bawah tak rata, Nabi kata wailun niaka wil duk cedek bagi lil aqab, bagi orang haya tak perata tumik, tumik tak rata ayah. Ah sudah juga, tapi hujan-hujan hingga sikit. Ha yang mudah rata, kalau pria kemarah apa ajah lah nak rata, kena gonyoh tumik dia barulah rata molek. Tak gitu payah rata. Ha ayah dia. Ha sabik tu kenalah hak Nabi kecek pandak, tapi makna kena hurai tak ada semaya. Malaika dengan wuduk mana tak sah semaya. Bukan tak sempurna, tak sah. Kalau tidak ada wuduk. Ha oleh itu kena dah kita dah buat hari ini. Wa innal wudu'a kata Nabi, dan sesungguhnya wuduk ni yukaffiru, mengkifarat ia ma qablahu minaz zunub, mengkifarat ia akan barang ia sebelumnya apa minaz zunub, daripada dosa-dosa.
Oh, orang ambil air semaya ni kifarat dosa. Sabak sabak gapo? Waktu kita ambil wuduk ayah, masa tak ada wuduk ni anggota kita nampak hitam ni. Hitam. Hitam ni hitam habis ni. Hitam habis orang hak tak ada wuduk. Kalau Allah beri kasyaf kepada orang yang nampak hitam. Ha, sabit itulah orang belum mani junub makruh makan, makruh minum. Orang belum mani junub jangan makan lagi, jangan minum lagi, makruh. Sebab tu cuma tu ayat tu. Ha, cuma pada makna lah, cuma pada makna. Pada zahir, zahir tak apa, tepuh dengan dia tak ada kena basuh. Ha, supaya kita pergi tepuh tubuh orang bukan Islam, kena basuh tak kata? Pergi jabat dengan dia, dengan orang kokai dia. Tak apa, tak ada kena basuh, ya tubuh dia suci. Tubuh dia suci pada syarak. Ha, lepas tu, hak najisnya, najis pada pegangnya dia tu najis. Ha, ha, dia Tuhan lain daripada Allah. Dia syirik dengan Tuhan tu, hak tu najis, pegangnya tu najis. Adapun tubuh dia tu suci. Malaikat dia berjunub. Dia panggil najis pada makna. Supaya kita dengan dia. Orang kafir junub dia tak mandi. Dia mandi tak orang kafir? Mandi dah. Orang kafir mandi tak ayah? Dia lepas dah dia setubuh dengan bini dia, dia mandi tak? Tak biasa tanya ayah pun tak tanya. Kalau tanya pun dia jawab kata mandi. Tapi mandi dia tak pakai sebab dia tak ada niat. Pak kalau dia niat, niat tak sah. Ha, dia. Dia mandi. Nami mandi tak ada, tak suci sebab dia tak ada niat. Tak aku mengakat hadah tadi dia. Dia bukan Islam dia kan? Maknanya tubuh dia tu dia panggil najis pada makna dia panggil. Nak sembahyang ber tak leh. Tapi kalau tepuh dengan kita, tak apa, tak ada kena basuh ke apa. Ha, begitu kita berjunub tak mandi, najis pada makna. Tak ada wuduk, najis pada makna. Sampai tu setengah daripada kaum dia panggil orang ahli sufi, dia pihak kata bila bekah dia panggil najis ni, air mustakmal tak boleh. Kita basuh perut tu hitam tu biar di mustakmal air kita najis. Ha, tu dia ni. Tapi kita tak nampak ya. Kalau nampak siap tak bersaing dah kita payah nak bersaing. Nampak gelap, nampak hitam. Supaya necang mutu eh. Habis patah kepala necang kan. Eh. Lepas tu kita pergi nak jabat. Ah, jangan, 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 jangan. Buat apa ni? Hitam habis ni. Dengan menyok selena, menyok selebi, cerbi, penuh tangan dia. Ya necang. Ya Allah tangan nak jabat. Ah, tak sah. Kita cuci-cuci molek ni. Ha, tu nampak lagu tu lah. Sekira kalau diberi nampak kepada anggota bagi orang yang tidak ada wudu ataupun orang yang berjunub tadi. Ha, tapi mujurlah Allah tak beri nampak. Ya tak ada. Hmm, kalau Tuhan beri nampak, siaplah kita. Ayah, sabi imi hanipoh ya berdoa lagu ni. Ya Allah, akan menghilanglah daripada aku ni kasyah. Aku nak duduk tak boleh payah. Ia kena ada bercampur dengan orang, ada bergelomok dengan manusia, moga dia ulama. Pagi nampak cemar, 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 payah pakai minta, ya Allah, pakai buai lah, kasyah. Pagi nampak tu. Buai, akhir tu hai buai dia. Ha, tak apa, mudah say. Puak-puak kita tak ada wuduk ni, cemar. Tapi nampak je. Ha, tak nampak dengan mata kasar. Tapi itu boleh say ni. Ha, deh, ha, baik. Jadi, hak Nabi sebut kepada Abu Dzar, katanya, sesungguhnya wuduk boleh mengkifarat ia akan barang sebelumnya mana? Minaz zunub, daripada dosa-dosa. Ha, tu? Ha, jadi bolehlah. Itu dia deh. Allah. Ha, itu dia. Ada sebut dalam kitab yang kita bawa ni deh. Dia kata, siapa baca ayat kursi kemudian daripada wuduk, diberi pahala 40 orang alim, diakad 40 darajah, dikahwin 40 bidaidari. Dalam kitab ayah wasan nak tak bidaidari ayah?
Kalau nak buat, sudah ambil wuduk, baca, sudah pada kita ambil wuduk, baca ayat kursi. Ayat kursi dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu lah. Ayat kursi sekali, lepas tu, ha, tak apa. Lepas pada ambil wuduk, baca ayat kursi sekali. Lepas pada doa, oh, tak apa. Oh, tak ni. Baca ayat kursi sekali, pahalanya mana? Diberi oleh Allah akan pahalanya 40 orang alim. Haa, 40 orang alim ni, tak usah kata 40. Ayah weh, seorang pun besar dah. Orang alim lalu terang kat kubur tu kan. Dia baca, dia ada baca area tu. Orang alim yang betah leh. Dia lalu terang kat kubur tu. Orang dalam kubur sejuk dah 40 hari. Sore alim ya. Lalu setelah tu, bahaya adalah baca area pun. Bukan apa kita. Ya ada Selawak, ada berdoa, ada gapa panak-panak pun tak apa. Dengan secara duan-duan pun tak apalah. Allah akad dah. Ahli kubur tu seksa gapa tu yang akad dah. Lepas ni 40 orang alim. Oh, besar lagi. Dan akadnya 40 derjah. Boleh bitai 40 bitai. Dan dikahwinkan 40 bidadari. Oh, hebat lagi. 40 orang bidadari sekali baca. Lepas kita ambil wuduk per kali. Tahu? Kalau batal belakang, 5 kali sehari semalam. Zuhur, asam, ngarik, insya, subuh, 5 kali. Belum tilik hak lagi-lagi tu. Bolehlah buat amal hari ni. Dengan cara rekah-rekah hari ni betah deh. Boleh buat amal selalu. Ni hak kita baca ni hak dalam kitab deh. Ha, dalam kitab sebut ha, kita boleh buat mudah-mudahan sudah pada tu kita baca. Deh. Kalau baca inna anzalna sekali diberi ibadat 50 tahun. Oh, tu dia deh. Apa salahnya tu hai kuasa. Allah Taala Maha Kuasa. Jangan nak pahala banyak pada ni lagi pun tak ada pelak. Oh, baca inna anzalna sekali diberi pahala semacam mana ibadah 50 tahun berdiri pada malam puasa pada sialah. Ha, kalau baca dua kali diberi semacam mana diberi kepada Nabi Allah Ibrahim dengan Musa. Baca tiga kali dibukakan pintu syurga 28 ikut dia nak masuk. Kita buat taruh. Tak ada salah. Baca inna anzalna sekali, dua kali, tiga kali. Baca tiga kali. Lepas daripada ambil wudu. Sani ayat kursi. Satu kelebihan. Oh ni pula inna anzalna satu kelebihan pula. Hei, boleh banyak dah hari ni matah leh. Ha, tak apa dah hari ni. Ha, ada bimbingnya. Klik lagi, lupa habis. Dia mau tanya, pergi tak? Pergi. Lepas tu boleh. Ah, lupa habis. Ha, jangan. Paling kurang lah kita buat amal lah sahaja. Dua doa tadi, kita buat amal. Lepas tu ayat kursi. Lepas tu inna anzalna. Lepas daripada kita ambil wuduk tadi. Ha, lepas tu, sudah ambil wuduk. Semaya sunat wuduk. Sunat wuduk kriya pada ambil wuduk. Dia tak ada. Orang semaya sunat wuduk ni kelebihannya kita seolah kita pergi buat anak koci untuk nak buka syurga. Dalilnya Nabi tanya bila. Nabi tanya bila, hai Bilal, apa amalan akau? Pelik juga anak murid dengan guru, guru tanya anak murid. Bila ni murid, Nabi ni guru. Nabi tanya, hai Bilal, apakah amalan kau? Ha, sudah. Eh, amalan kau. Amalan aku ni, amalan aku dah buat ni, amalan kau dah suruh tu. Oh, lah hak aku suruh tu banyak. Hak membahasa dah buat tak tinggal tu gapo. Cuba mu cek tengok. Ha, cuba mu cek tengok. Amalan hak mu dah buat wirid semua tu amalan gapo? Jawab di bila kata kalau amalan hok sokmo lah, hok tak tinggal lah. Semaya sunat wuduk.
Ha, tak apa, tak apa, tak apa. Ha, kok mana, kok mana? Boleh tanya lagu tu, kok mana? Ha? Mana aku dah dengar telinga aku, Nabi kata aku dengarnya selipar kamu dah bunyi dah lah ni. Selipar mu ni hebilah dah bunyi, dah bunyi lesrega dah. Dah jalan lesrega dah. Mu dah sini. Mu dah sini tapi selipar mu tu bunyi dah lesrega. Ayah, inilah ulama kata sabak bagi masuk syurganya semaya sunat wuduk dengan caranya sokmo-sokmo. Sudah ambil wuduk semaya dua rakaat. Sudah ambil wuduk semaya dua rakaat sebelum daripada semaya sunat qabliyah. Zuhur asam ngorik bidanya. Ha, boleh buat selalu dah ayah. Dah, boleh buat dah. Hari-hari ni boleh buat selalu. Kelik tadi. Dah, kelik lagi lain. 6 hari pula tadi ni. Ha, ambil wuduk, sudah wuduk semaya sunat wuduk. Tapi syaratnya wi kekal semua. Ini sebagai anak kunci untuk nak buka pintu syurga. Ni hak Nabi nah kepada Bilal, ia dengar dah tapak kaki ataupun selipar Bilal ni dengar dah dek jalan dalam syurga. Ha, apa kita hak bukan Bilal pun tak apalah. Kita bukan Bilal, kita bukan Tok Bilal, tak apa ha? Ha, sebab Nabi jamin dah tu. Ha, dengan Sayyidina Bilal Nabi jamin dah. Pas kita buka Bilal pun tak apalah kata. Tak ada apa kita buat amal gate insya-Allah. Ha, tu dia deh. Habis takat tu. Ha, inilah kita ambil dulu di pagi ni dah. Ha, kita ambil dulu pagi ni. tu je leh. Satu jam. Kita gunakan sejak pagi ni kita bercakap ha Nabi jawab kepada Abu Zar. Ha, wuduk tu gapo? Maka Nabi jawab. Abu Zar tanya wuduk tu gapo? Dia jawab kata la salata illa bil wudu. Wa innal wudu yukaffiru ma qablahu minaz zunub, kata dia. Mana ayat semayan ni boleh mencerah, boleh membuahkan kesalahan kita. Lepas tu pergi kita basuh tangan betah leh. Sunat wi lebih. Sunat wi lebih banyak. Kita basuh tu sunat wi lebih banyak. Wi lebih sikit tu wajib. Wi lebih banyak tu sunat. Muka lebih sikit je wajib. Lebih banyak ha sunat. Kaki lebih sikit je wajib. Lebih banyak sunat. Jadi di akhirat Isa leh, di akhirat Isa apa? Allah Ta'ala mencerahkan lengir, cerah lengir, obun. Tempat Nabi kita nak kenal kata ini umat dia. Ya ulama dak khilaf katanya, umat dulu ada cerah, ada ke tak cerah? Kata setengah, ada. Cerah di muka, ada. Umat dulu, umat Musa, umat Isa, umat-umat dulu, ada cerah. Tapi hak lebih tu tak ada. Oleh itu hari ni kita pakai buat selalu. Hak lebih tak ada. Lebih sikit, lebih banyak tak ada. Lebih di muka naik gi tak ada. Lebih kaki tak ada. Hak ada umat kita. Bila ada umat dia, dia kenal kata ni umat aku, dia boleh tolong saya. Ha tu dia. Makna Nabi kenal lah. Betah Nabi kenal kata ini adalah umat aku. Sebab sebab lebih ambil air semaya lebih banyak tu. Muka lebih, lengan lebih, kaki lebih, hak lebih tu tak ada di umat lain. Walaupun cerah ada. Ha deh, cerah ada. Tu dia. Bila cerah tu ada, orang panggil lebih tu tak ada. Ha dia. Ha sebab itu di hari ni kita will lebih banyak. Will lebih, will banyak. Ha tu je deh. Ha molatlah. Jadi benda tapi lagu ni lah. Ha, lagu-lagu ni deh. Ia kena tanya Augustining. Augustining. Ha, air kolah sini dia camkat lagu mana betah? Kalau nak buat basuh kaki biasa boleh tak? Kita pergi belah. Kena seluk kaki. Mari basuh di kolah sini. Augustining izin ke tak? Tanya Augustining lah. Orang okay, mangguh ni kita kena seluk di benda
Mari basuh di pelikolah. Basuh kaki. Bukan ambil air semayah, basuh kaki saja. Benar ke tak? Tak anak-anak oyak dia. Ha. Kita naik mutu, mari kena tik lembu situ. Bawa sampai di sejik, di mangguh ni berhenti serta ambil air kolah, simbol tik lembu yang kena mutu. Segayung. Boleh tak? Eh, tak? Boleh. Tak apa. Ha, tak wani ada-ada. Lah anak ayah weh, ayah dah dekat dah ni. Boleh tak ayah? Kena tik lembu sikit ada mutu eh. Mari sampai sini cebok air kolah. Ceruk gi cucu tempat tik lembu tu lah. Nak weh tik lembu sikit je. Sebab salah nak kelik rumah situ ya. Tapi nak basuh sini. Boleh ke tak boleh ayah? Tak apa. Tak boleh. Ha, ayah kata tak boleh. Kalau ada wayak ke apa, ayah kata tak boleh. Lepas tu, kalau tak ada wayak, ah, cikak dah. Kalau tak ada wayak apa sungguh. Tak ada kata lari pun tak. Tak ada notis pun tak. Mana bila tak notis pun tak tu, boleh gitu. Ke tak boleh? Tak apalah. Haa, gitu. Jadi walaupun tidak ada notis gapo pun kita ambil hak balik ikhtiarnya jangan. Jangan sebab air kolah ni ia untuk ambil wuduk. Bukan untuk basuh rata-rata tu dak. Tebal-tebal sekadar basuh kaki tadi. Sebab tu ulama dia bahas kata kalau air tu musabbal. Wakahlah. Kalau air tu orang wakaf, orang sabit air ni haram kita ambil wuduk basuh lebih pada 3 kali. Ayah faham tak? Basuh muka 4 kali. Haram dengan air sabil. Air orang utuk ambil wuduk. Air ni utuk ambil wuduk nah. Kita pergi basuh lebih pada 3 tu haram, bukan makruh dah. Hak kata makruh tu air wuduk kita, air rumah, air telaga kita, air peli kita. Kita basuh yang keempat, 5 ni makruh. Ayah, kalau hak sejik haram. Lah kita bujarimi dia royak panjang, masalah berwuduk dengan air sabil. Situ kena halusi dia, kena halusi. Ha. Deh. Eh, pandu waklah man. No, ada dah. Hati orang panggil kena beringatlah betah tu. Kita beringat molek dah ke. Kena juga lah beringat tu nak buat gano. Kita beringat dulu. Maknanya jangan ambil air hak masjid lebih daripada hak yang digariskan. Mana kalau kita nak ambil wuduk pun jangan sampai 4 kali basuh. Lebih daripada 3 tu makruh kalau air kita. Kalau air hak masjid haram, ya. Ha, tapi tu tanya tak ni tu. Wak basuh kaki, wak mandi tu izin ke dak? Orang hak jual cawak air sejik ni. Sabik nak tanya demo sini, kita nak hukum tak leh. Kalau demo sini kata, ah tak leh untuk ambil asmaye. Jo, ha. Mandi tak leh. Mana junuk pun tak leh. Kalau lagu tu, sabik nak tanya itipok orang sini tu air ni untuk gapo? Ambil kita orang kedua nak hukum tak boleh sini. Dia tak serupa. Kalau hak saat ni tak apa. Ayah tak ni ya. Ambil wudhu saat ni ke. Kalau ayah hak sabil. Ha, haram lebih pada 3. Haa, pergi pak demo. Haa, tu. Haa, dia kita pergi pak demo tu, dia kena beringat lagi. Sebab kita tak tahu. Hak tu kena lebih beringat lagi. Beringat weh. Beringat orang tak tahu eh. Orang tahu yang mudah ni. Bila tak tahu ya kena beringat lagi ayah. Engkau tak tahu ni. Cuma beringat cuma beringat cuma. Eh kena tepat-tepat ah tak leh. Hak notis tu pakat dilarang. Ha tu ada lah tu. Hak tu cerak dah. Pendek kata kena beringat. Ha hak tu orang panggil ada bungci kata dibenarkan mandi misalnya. Boleh kira. Boleh kira tu, boleh kira je kalau kita cumat lebih comel lagi. Sebab hak tengok. Ya hak kita silap, pahal dua, hak kita dah silap. Silap benar ni.
Barai pegang gadah dengan barai tengah. Sini kita tak tahu. Ayah, kalau mutu pegang gadah, nak tanya. Kita naik mana cumak dengan hak kita? Mutu pegang gadah, kereta pegang gadah. Kita naik dia ke mana lebih cumak dengan hak kita naik hak kita? Cuma hak kita. Takut punah. Ha, kena aja kata. Ha, hak nu tak apa kita pergi gadah punah pun tak apa. Aku merah selalu hak tu. Hak tu haram pahal lagu tu salah cat-cat orang panggil. Hak dapat ke hak pergi gadah. Kok yo gurih-gurih bukan mutu kita. Bukan kereta kita muak ikut cekak. Ha, ni. Ha, dia mau buat kerja lah tu, ayah kata. Ha, tu. Dia mau buat kerja lah tu, tapi tak kena lagu tu. Tak boleh lagu tu, ayah tak boleh. Wajib kena jaga bagi hak kita pergi gadah tu. Wajib kena jaga lebih daripada hak kita. Jadi salah lah kita, pahal silap lah kita. Hawa kata pergi gadah dah. Baru ni, soyak biar-biar dah. Dia wak padi. Padi boleh gundi dah. Mutu merah, ingat lagi? Mutu merah. Lepas tu, tu dia. Haa dah. Dia tak mak tata meta. Payah putih. Oh, kata gana wak tak patah meta. Haa, dia tahu kulit modal. Dia wak tengah padi. Belakang dia ikat. Dia buh tengah. Susung tak meta segundi lagi. Jadi pelak dia mahu. Jadi nampak wak ngenak ke barai ni. Lepas kita pun tanya. Oi, gana siapa ke tak meta wak? Dia kata nak wui padai. Ha, ya dia mahu kena hurai tu wui padai. Kok mana wui padai? Dia kata mutu wak pergi gadah. Ha, bel lah. Nak wui padai dengan dia mahu ambil wui dia. Tu ayah tu. Kena ke tak? Tak kena cak cakap. Gurih habis mutu. Mutu tak meta. Wak padi kira. Pakala mutu demo, mutu kita dah dah lagu ni. Tak wak mula lagi dah. Au, ni punah. Masyarakat kita pahal silap. Silap. Silap sah ni. Berdosa besar lagi wak kita. Pakala kita tak, tak apa. Ha? Menghala fahres, ya? Hei? Tuai izin. Tuai kata pakar lah. Muna wib gurih lah. Hana pun ikut mu lah. Kalau punah lah. Hana pun muna muak ikut nuak tah meta pun lah lah. Gitu. Payah tuai tu. Payah tu. Masalah tu ada tapi benda hak wakil tu. Payah tu. Lah. Aku nak nak wak mutu mu pegang mutu. Mu pegang mutu ku lah. Ikut mu. Muna muak tah meta. Muak tah berabur. Nak wak tiga pak pun. Lah. Gurih pun ikut dia lah. Tak apa, aku halal, aku reda. Dok lagu tak ya. Masa pun tak dok, berasa lah. Haa, tu. So, hak tepat silap kita buat. Yang keduanya, hak tadi, benda hak tengah tadi. Oh, benda hak tengah. Eh? Rupa, pergi gadah getah, gadah kereta, gadah enjin, gadah apa. Awak getah pergi gadah ni buka jalan atas bawah. Ha, tu dia. Lepas asal motang juga lepas asal. Dia motang tak di gedah. Ha, weh kulit modal. Motang 20 years hari. Gana weh? Weh kulit modal go pergi gadah. Ha, punuh haya habis. Ha. So, hak tempat punuh ni. Yang keduanya, bagi tengah tadi. Kita buat mudah-mudah. Bagi tengah tadi kita buat mudah-mudah. Ayah. Bahaya besar. Bahaya besar tu bagi tengah. Lepas kita nak royak lagu mana eh? Bagi tengah. Kalau royak je belaga eh? Kalau dah dengar lain ni bobak lah. Royak deh. Ha royak. Ha tu royak tu saya tanya kita bumah pula je. Wak lolok kata kita nak pergi kereta hak tengah. Wak lolok ni. Wak lolok. Lepas tu. Bila kereta hak tengah tanya tu. Pria kita nak pergi hak kita. Nak pergi hak kita. Kita naik kereta hak tengah tu. Ada tak keluar kita? Nak pergi hak kita tapi naik kereta hak tengah. Ada tak? Ah, ya tak ada jawab.
Bukan lagi becung-becung dah lah. Lagi hak kita. Lagi hak puluk. Lagi hak reptina lain. Dengan reptina. Naik kereta hak tengah. Boleh tak ayah? Tak boleh. Ha, ni tempat rusak masyarakat kita. Dalilnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang pertama, dia buat ia sebagai raja besar tak? Dia sudah mesyuarat baik ni dalam hang sepah dia, dia mesyuarat dia, dia mesyuarat dia. Lepas tu dia berasa dahaga supaya dia mewakil air kena dah ni. Dia berasa dahaga dah ni. Berasa dahaga dah, kena dah. Bawa air ni ni, dia suruh pergi beli susu. Umar suruh budak dia, pergi beli susu, pergi beli susu. Dia minum susu. Budak dia pergi beli susu. Umar tak ada tengok, dia naik gapo pergi beli susu. Budak dia tu dia ambil kuda. Dia ambil tu kuda ya, kereta tak ada. Dia ambil kuda hak tengah. Kuda tengah. Ambil kuda tu, peruh, peruh, peruh. Pergi kedai, pergi beli susu, buat kelek ke dia. Untuk dia nak minum, muka dahaga dia ada sorak ni. Dia raja. Umar tanya, kala. Umar kata, munggi beli saat ni, munggi dengan gapo. Ha, pergi dengan kuda. Kuda mana? Ni. Ha, ni kuda hak tengah. Tak boleh. Ambil susu, pergi hantar kelek. Pergi hantar kelek. Tak boleh makan, tak boleh makan. Tak boleh minum juga susu hak pergi ambil kuda tengah. Pergi beli susu, duit dia. Tapi dia guna kuda tengah. Kena hantar kelek. Ayah. Bahawa kita buat lagu tu tak? Supah hak butuh pergi gadah tak ni? Benda ni akan dicatat dalam banci dam mereka dibuka di akhirat esok. Salah kita. Inilah orang pakai hak tengah kena jaga semua. Pak kita orang kata hak tengah ni lenyek. Oh. Kering ai kereta dah. Ha, tu ayah salah. Ha ni beroyak lagu ni. Belaga bobak-bobak panuat kan tu. Pahit ni. Pahit cakap royak ni. Pahit-pahit kot dia. Walau kana murran, Nabi bersyai kepada dia Abu Dzar juga, walaupun pahit kena royak lah. Nabi kata Abu Dzar kata walaupun pahit royak lah. Tu ayat dia. Hak saat ni lah, hak pergi gada saat ni. Dia mau tanya getah saat ni dia pergi gada getah. Cuba pergi gada getah. Ni buka jalan atas luka saja, we banyak tubik susu. Punah sungguh. Tak boleh ayah weh. Berdosa lah tu. Deh. Deh habis. Tadi ya baik. Cukuplah untuk pagi ni dah. Cukuplah untuk pagi ni. Kita guna masa ada lagi sikit lagi. Ada 10 minit lebih-lebih lagi. Lebih kurang lagi dah 10 minit lebih kurang lagi boleh kita nak buka peluang untuk kaum ibu dan bapa di sini berasa nak tambah gapo lagi hak lain pada hodok royak tadi dengan segala hormat dipersilakan dipersilakan. Ayah nak tanya gapo lagi ayah selain daripada hodok royak tadi itu hak tu kita faklah kirinlah kepada puak kita semua supaya boleh kita amalkan. Tadi ya. Ya. Boleh ke tak? Tapi orang boleh tak? Getah kita lah. Lepas tu kau pergi pergi ganda tu. Kita pergi ganda getah. Gitu ayah, kita pergi ganda getah. Maknanya ayah dengan kita mudah-mudah. Ayah ambil duit kita 100 ribu. Gitu.
Lepas tu ayah gadalah getah kepada saya ni. Ayah ambil duit butir 100,000. Lepas tu ayah gadalah getah 10 rai kepada saya ni. Saya pergi gadah. Kalau mengikut orang manguh ni lah, orang pergi gadah getah ni piyam matang. Tua getah ke? Tua getah matang. Itu dia. Ayah ambil duit, mana? Ayah lah matang sebab ayah ambil duit 100,000. Ayah tua getah, ayah matang. Lepas tu ayah matang ni, lepas kita jadi tokek ni deh. Lepas tu? Getah tu hak ayah. Ayah, lepas tu kita kata ayah matang jual kita lah, gitu. Kita tokek ni. Tapi, hak misal kita saat ni tu, duit kita 100,000 duit ke ayah. Ayah butir. Lepas tu ayah gadah kebun kita. Tapi ayah matang. Getah tu hak ayah, bukan hak kita. Getah tu hak ayah, bukan hak kita. Lepas tu ayah matang. Kena je baru getah dia. Duit tu hak kita. Ayah ambil 100,000 lekat utai tu. Ayah kena bayar lah. 100,000. Tapi lah ni ayah pergi. Kita pergi. Kita pergi pun. Ayah kata nak matang. Ha, ayah matang. Muka getah hak ayah. Lepas tu. Pergi jual tu. Pergi jual tu. Ayah jual kita lah. Haa. Boleh ke tak gitu? Haa. Ini orang panggil apa tu? Bagi orang-orang yang kira dengan cara halus sikit. Halus sikit ya. Ya tak mesti dah. Sebab apa? Sebabnya ayah ambil duit kita 100,000 butir tu, manfaat yang mari dah. Kita boleh ambil manfaat dah. Dengan sebab ayah kena jual kita. Getah sekerat kena jual kita. Tak benar jual kepada orang lain. Jadi kita cut dah. Kita mana kita? Kita kekang ambil dah. Duit kita wik ayah 100,000 tu ingat molek. Ayah kena bayar 100,000. So lagi ayah kena jual sekerat kita. Tak jual kita tak boleh. Tak benar. Maka lagu tu tak baik. Tak baik. Sebab apa tak baik? Orang panggil ada beri butir menarik manfaat. Ada masalah. Kurang baik dah. Ayah tu kurang baik dah lah. Dia tak kena tempuh dah. Tapi dia sejual dia lah. Dia nak tarik utai. Dia pergi kata. Jual dia. Ha, jual dia. Lepas tu? Cukup dah duit dia 100,000. Dia tak lagi. Tak cukup lah. Mana tak ada kena bayar dah. Hak 100,000 tak ada kena bayar dah. Jari mana dia buat ni? Jari mana dia buat lagu tu? Ada tapi jari. Sebab goliknya kena bayar hak 100,000 nak bayar cerak dah. Ni utai dah. Hak ni dia panggil berjuruh juga satu segi. Mari jual ke ambo. Ambo cabut. Mana jual di hari ni. Ambo cabut 10 hari. Misal kata hari ni boleh 2,000. 2,000. 10 hari. Ha? 1,000 sore. Boleh 1,000 sore. 1,000 sore ni hak cabut utai. Utai. Nak pelucu hak utai ni. We ketua 1,000 dah. We ketua hak motang 1,000. Ambil dia 1,000. Ambil 1,000 ni bukan apa? Ambil utai. Hak ni boleh kira weh. Apa payah dah orang buat ni. Baru ada orang buat, ada orang tanya dah baru ni. Dia pakai tak ada nak ambil dah. Dia pakai berjual sekerat mari baik. Hak baru ni lagu ni. Ayah jual sekerat wari kita ni bukan tokelah kita ni. Kita tua duit eh. Ayah jual wari. Boleh jana 2,000 hak tanda. 3,000 tanda. Setahun. Cukup dah 100,000. Ayah pandai dah. Cukup dah. Hak tanya baru ni lagu tu. Hak ni kita tokek daripada ni. Jadi tadi tokek ayah jual kita. Ya. Lebih kurang tu. Ayah payah nak kira muka dia jual orang lain. Prak kepada orang lain. Jual dia boleh. Dia boleh tarik bila-bila. Tarik utai dah. Boleh kira ni.
Oh, tapi kok payahlah. Puluh orang tak ada sorang bahasa dia. Ada, tapi ayah dah royak tu hak bahasa dia. Hak demo tanya baru ni hak back ni ayah. Ayah midweek kita 100,000, ayah gadah kebun kita. Ayah lah motang. Tapi bercukup hari motang 5 hari mengakit misalnya. Leh 5,000, ayah mari hantar 5,000 tanda. Tanda. Bercukup setahun cukup 100. Ayah padah. Hak 100,000 tak ada kena bayar. Ha, doa. Ah, molek satu segi. Benar betah dah. Molek. Tapi betah nak buat lagi dah. Tak ada orang buat. Betah tak ada. Ni nak ke yang nak hasil kerak dia. Ah, nak hasil kerak. Maka token nak hasil kerak dia tu. Hasil tu kurang sikit tu. Hak tu ya kurang sikit ayah tu. Kurang di kurang sinar sikit. Hak saat ni sinar molek hak kita royak. Kita tak ada token pun. Hak kita tamada ya. Ayah kena winah. Bawa ayah jual kerak. Ayah mari. Ambil ayah kata. Kita rata oleh 5,000, ayah 3,000, kita 2,000. Tapi 2,000 kan ambil kita nak tarik utai. Hak tu molek. Oh, hak tu molek. Tapi hak tu dia tak buat. Dah. Pahak kita tak biasa dengar sokmo hidup dah. Oh, haa lagi tu. Oh, kalau gitu tak ada pasal, tak mau, tak ada pasal. Pergi gadah saja. Lepas tu ayah motang ambil ke ayah. Getah iya. Ikut iya lah. Getah ayah. Ayah motang ambil ke ayah. Ambil ke ayah. Lepas tu bawa cukup setahun. Hatam modal kelik 100 ribu. Labo tak ada. Oh. Kalau bet tu. Tak ada pasal. Siap ni kata tak ada pasal. Padahal ada pasal tu. Hak tu hak Nabi tengok di pintu syurga. Orang beri sedekah boleh 10 ya. Orang beri butir 18. Tertulis di pintu syurga ni. Beri sedekah 10. Beri butir 18. Pas kita beri butir ke ayah 100 ribu tu. Ayah kena bayar lah 100 ribu tu. Tapi nama ayah tak bayar tu. Belah nak gadah getah. Ambil getah pergi. Buat perwapakan getah ni. Kalau nama bayar tak boleh. Jual getah ni. Getah ni boleh 200,000 ni. Kalau jual. Hatta kelip 100. Mik ayah 100. Bimbing takut. Ayah tak bayar. Ayah beri getah. Kita pergi. Ya pergi ganda. Ya pergi saja. Ya pergi. Gitu ya. Kalau pergi ganda mutu. Pergi. Bawa 2 hari start kali. Prum. Panahnya tu. Ah mampu. Taruh limuk. Jangan naik. Naik apa mutu ke? Lalu pergi ada kereta. Bocut dia bateri tengok kereta satu lagi mampu lah kereta kita. Bateri. Kena gicah dah. Tak ada dah. Makna bo cukup 2 hari tak ber leh tengah jeng eh. Apa tu? Kalau nak naik pening panas tu. Tak go. Hok orang bukan hak kita. Ha hok tu ya, hok boleh hidup. Ayah hai, kereta ayah kalau pergi mau naik, pergi lama-lama sekali. Kok nak boleh ada? Oh, tak ada. Pergi lah. Lama-lama sekali. Lama-lama sekali. Tak apa naik. Eh? Tak ada apa. Ha? Lama-lama sekali. Kena ingat boleh ada? Lama-lama sekali. Lepas tu tuan kereta pergi Malaysia. Nak bubur tak boleh COVID. Lepas kita. Pun tak ada berhenti dah. Dia kata lama-lama sekali tak apa. Lah ni bukan lama-lama sekali. Lama-lama sekali tak naik. Naik sombong. Salah dah situ. Tak apa, lama-lama sekali naik tu. Pak kita lama-lama sekali tak naik. Kau habis menyok tu. Ha, punoh situ ha ni. Sampai jadi tak nak berkat mana ayah kita dah main betul dia ngelit lek jari, lilak-lilak gitu. Tengok, minta izin. Ha, minta izin tu wei sungguh. Tapi ha, tak apa. Lama-lama sekali. Eh, kita nak naik juga. Weh, kereta demo. Lama-lama sekali. Ha, tak apa. Lama-lama sekali. Lepas tu, pergi buat. He? Ada. Ha, tak ada lama-lama sekali. Tak. Itu dia. Lama-lama sekali juga. Tak ada naik. Apa? Kena kawik. Tahu ni. Lepas tu, kena naik lah. Weh. Ha, muak juga lebih kota. Haram. Tak boleh. Ha, lakuh dah lah. Cukup. Untuk hari ni deh suk tak gadah hari ni kok ya. Ha tak apa suk tak pergi gadah apa tak apa sebabnya hak kita dua amal dah dah. Hak kita dua amal kita baiklah.
Kita ngaji bukan gapo, kita nak beki ya, ni. Ha, boleh ilmu kita beki, boleh ilmu kita beki, boleh ilmu kita beki ayah leh. Ha, oleh itu haraplah, fuatlah kepada orang ada pergi gada gapo tu, we molek ha. Ke gada pergi pun we molek, gada pun we molek. Ha, deh. Hak salah so. Maaf minta masa seminit. Hak salah lagi so. Orang kita pergi kata bila bila pergi gada boleh salah. Hak tu salah. Ayah rakyat tu kena minta izin. Bukan boleh dengan sebab gada, boleh dengan sebab izin. Hak tu hak kena. Dia kita pergi gada boleh naiklah. Kereta dia kita pergi gada boleh motonglah getah. Ah. Dengan sebab gada boleh. Hak ni salah. Ayah deh, tak khabar, tak khabar kita tu. Oh, baru kita baru duduk situ. Ha, dia kata, mana? Membeli kereta lah. Dah, pergi ganda. Oh, sampai nak ada bukti pun. Ha, dah kita pergi ganda, dah. Tak ada bukti naik. Umur, belajar pun hak tu lah. Oh, muak pun hak tu lah. Ha, salah tu, salah. Kena beki tu, kena beki tu. Ha, cukup deh. Ha, masa dah cukup, kita janji 9:30, 11. Ha, bermulai lebih lagi 2-3 minit. Ha, jugalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.